hati. Memangnya? Ada anak ke? Kenapa? Lepas tu tinggal anak-anak kat kampung ke? Bukan tinggal lah. Ada jiran yang tengokkan lah. Jiran? Kiranya dia pun tak ada dengan siapa-siapa lah. Bahaya ni Maya. Buatnya jiran hang tu kok pihak sekolah ke? Dia pun buat report. Dia pun hantar pula anak-anak pergi rumah anak yatim. Nanya lah Maya. Ada pergi klinik tak jumpa doktor? Doktor ada bagi surat MC. Saya tak pergi klinik. Saya makan ubat, duduk ke rumah saja. Mak ayah ada kat rumah tak? Ada. Betul ni. Dia orang ada kat rumah. Betul cikgu. Dia keluar kerja. Terus balik rumah. Cikgu nak Azhar tahu. Kalau Azhar ada apa-apa masalah, Azhar boleh datang jumpa cikgu. Sebab tu Azhar boleh. Sebenarnya badan saya je kat sini ni. Tapi saya dah sampai dekat kampung dah. Ni makan aiskrim ni pun saya tak rasa apa dah. Awak banyak sangat fikir ni. InsyaAllah tak ada apa-apalah anak-anak awak tu. Apa kata hujung minggu ni saya hantar awak balik nak? Boleh ke? Asal tak boleh pula. Kan jauh pun. Saya dah biasalah jalan jauh-jauh. 5-6 jam tak ada halnya. Hati.